Hari ini saya mendapatkan banyak WhatsApp, banyak tulisan dari para guru. Mereka tahu bahwa hari ini itu rapat paripurna dan saya diminta untuk membacakan surat cinta kepada menteri. Karena banyak sekali, saya baca satu-satu saja. Yang terhormat Bapak Menteri, terima kasih atas kebijakan dari Bapak telah mengabulkan tuntutan kami untuk mengakomodir guru lulus passing grade yang tahun lalu belum dapat formasi. Namun rasanya masih setengah hati, ini kata mereka. Kemendikbud memperjuangkan kami guru-guru honorer yang harapannya selalu dipatahkan berkali-kali oleh satu, jadwal yang tidak pernah tepat waktu. Apakah di kementerian Bapak tidak diperkenankan kata disiplin, Pak ya? Apakah molor dari jadwal sudah menjadi budaya di kementerian Bapak? Ganti saja, Pak, staf Bapak oleh kami guru honorer. Hanya sekedar kerja tepat waktu saja mereka tidak bisa. Yang kedua, kami guru lulus passing grade berjuang bersama dan lulus bersama, namun harus kecewa, kecewa lagi karena banyak guru yang telah Bapak janjikan dapat formasi, nyatanya tidak dapat penempatan. Tahun lalu di Medan, Bapak mengatakan guru lulus passing grade datanya akan masuk database dan akan dapat formasi di 2022. Kembali lagi, Pak, hati kami dipatahkan. Mana Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang katanya menjadi rumah bagi guru-guru, nyatanya hanya menjadikan kami korban program P3K yang mereka nilai belum mati.